Nasib Higor Vidal di Persebaya Surabaya sudah jelas, bisa jadi opsi terbaik PSS Sleman? Persebaya Surabaya resmi melepas gelandang asal Brasil, Higor Vidal pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Higor Vidal sudah mengoleksi 5 asis dalam 11 pertandingan berseragam Persebaya Surabaya di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Selain itu, posisi Higor Vidal di Persebaya Surabaya tergusur oleh gelandang asal Portugal yaitu Zé Valente. Persebaya Surabaya memilih untuk merekrut Zé Valente dari PSS Sleman ketimbang mempertahankan Higor Vidal. Dilansir tribunwow.com dari akun Instagram @officialpersebaya pada Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023, pengumuman resmi dilepasnya Higor Vidal dapat diketahui. Persebaya Surabaya memberikan ucapan terima kasih pada Higor Vidal yang sudah berkontribusi di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Terima kasih Higor Vidal, perjalanan yang singkat ini memberikan banyak memori indah. Mungkin sekarang kita tidak bersama, tapi namamu tetap abadi di sejarah Persebaya, sukses selalu untuk Higor Vidal Forever Green. Menarik dinantikan klub mana yang akan menjadi pelabuhan Higor Vidal selanjutnya. Dilihat dari kebutuhan klub, PSS Sleman bisa menggaet Higor Vidal. Mengingat PSS Sleman membutuhkan gelandang serang asing sepeninggal Zé Valente.